Ini wilayah Kedah. Kedah ada kedaulatan kat atas wilayah kita. Hampa jangan duk main duk ajak kita buat tu buat ni atas kepentingan hampa. Kalau hampa bergantung pada ulung muda untuk kehidupan bekalan air bersih, berbayar harga ayak tu. Kita akan pastikan ayak cukup untuk sampai kepada hampa. Tah. Bagi 100 juta kemucuk kami tak tebang. Saya duk ulang 4 tahun dah. Bagi 100 juta untuk kita manage, kita pulihara, kita ganti kehilangan hasil. Kita tak dapat usaha hasil. Pasal mereka duk tuduh kata kita menebang balak, maka ulu muda tercemar. Apa tuduh saja. Pasal pembalakan ni Jabatan Hutan menguatkuasakan peraturan, undang-undang, proses, prosedur semua Jabatan Hutan. Jabatan Hutan Semenanjung tu agensi persekutuan. Dia yang manage hutan tu. Mana boleh, mana tak boleh, berapa had tebangan, berapa inci boleh tebang. Berapa hak pengeluaran semua dikuatkuasa Jabatan Perhutanan. Pasal apa duk hentam kerajaan negeri? Tak betul kan? Jadi untuk menghentikan semua polemik tu, bagi 100 juta, pokok kemujuk pun saya tak tebang. Biar hutan tu bertumbuh secara semula jadi. Kalau dia mati pun mati, biar dia repuh pula hutan tu. Oh, rugi pula no. Baik kita kerat kan no. Jadi itulah dilema-dilema. Dia hasil kerajaan negeri. Pasal apa kita tak boleh ambil? Jadi dia adalah cara dan kaedahnya. Mereka tu kalau boleh tak mau bagi tebang langsung, bayar 1 juta setahun. Kita manage. Jadi janganlah duk cadang nak buat agensi-agensi yang melibatkan negeri lain masuk wilayah Kedah tu, saya tak bagi. Dan saya tidak akan terlibat. Hampa mai lah. Buatlah guna pun, saya tidak akan terlibat. Pegawai-pegawai saya pun tidak akan terlibat. Apa saya? Takkan ni Tok Fit. Kalau dia bayar, dia jadi customer, klien kita. Dan kita akan klien customer kita ni terpelihara kebajikan dia. Asal dia bayar. Lah dia ambil free. Ha, menyapa saya? Status tuntutan setakat ni macam mana Tok Sri? Status? Tuntutan untuk jas ayak tu macam mana? Lama dah saya ulang setakat saya je lah. Tapi dimulakan zaman Datuk Seri Diraja Syed Razak lagi. Bukan baru. Disambung oleh Menteri Besar berikutnya, berikutnya, berikutnya. Sampailah kepada saya. Tak jadi apa? Tak jadi apa. Dalam rolling plan, dalam rancangan fizikal negara yang kedua. Lama dah rancangan Malaysia, rancangan fizikal negara. Sekarang yang keempat. Dalam rancangan fizikal negara yang kedua telah dipersetujui untuk dibuat bayaran tu. Sampai yang keempat belum dibayar. Kemudian datang model carbon money. Kita reserve hutan, kita simpan, kita jual sebagai kredit carbon. Model tu. Saya tanya berapa yang state boleh dapat dengan keluasan 341,000 yang kita tak boleh sentuh tu. Sekarang ni 107,000. Kawasan tadahan tak boleh sentuh sama sekali. Keseluruhan kawasan Ulu Muda tu 341,000. Berapa kita boleh dapat kalau kita tak tebang langsung? Pembentangan awal dia kata 4 juta. 4 juta tak padam, bos. Lepas tu adalah mekanisme-mekanisme yang sedang dibangunkan untuk menentukan berapakah kadar yang boleh kita dapat untuk kita preserve hutan dan kita jual di pasaran carbon credit ni lah. Saya pun tak pasti lagi berapa yang boleh kita dapat. Tapi kita menulis setiap tahun kepada setiap Perdana Menteri untuk mempertimbangkan bayaran khas macam pampasan lah. Oleh kerana kita preserve hutan begitu luas untuk sumber air, kawasan tadahan, kawasan pertanian dan minuman bagi 3 buah negeri, wajarlah kita dipertimbangkan 100 juta setahun. Dengan 100 juta setahun itulah, pokok pun kita tidak akan tebang, pokok kemucuk pun kita simpan. Hampa buat tajuk tu. Pokok kemucuk pun kami simpan. Ha. Baik tak? Oh. 100 juta bukan banyak bagi kerajaan persekutuan. Mereka punya bajet 300 bilion. Kita bajet kita 1 bilion je. 100 juta tak banyak untuk keluasan hutan seperti itu dan bekalan air untuk negeri Kedah, Pinang, Perlis. Dan untuk saliran pertanian lagi, sawah padi. Negara ni bergantung padi kepada Kedah. Kedah disuruh berkorban, hutang kita korban, tanah kita korban, sawah padi kita korban. Duit tak orang bagi. Lepas tu duk tekan kita macam-macam.
dekat tengah malam lah. Tuduh tu, tuduh ni. Macam mana kita tak marah? Takkan kita tak boleh marah langsung kan? Tentu kita boleh marah juga. Bukan kita marah tak ada punca. Ada. Tuan Sri, mengenai tekanan MP Tanjung Karang kepada Anwar Ibrahim. Itu pun sejenis tekanan juga. Saya rasa lah. Saya rasa sebab saya pun tak pernah sembang dia. Sejenis tekanan. Dia panggil apa? Macam mogok apa ni? Membiarkan kelaparan tu. Dia biar orang tu lapar kan. Oh. Tekanan berlaku di kawasan tadbiran dia, parlimen dia. Orang menuntut macam-macam. Dia tak ada kemampuan. Jadi sampai dia letih, dia terpaksa lah. Saya harap itu yang terakhir lah. Orang pun taklah gila semua atas dunia ni dah. Okey, rakyat tak ada bajet. Tekan apa tekan dia. Tekan lama-lama dia pun panas ya. Dia lari. Itu ya hari. Baby kan. Oh. Kita pun lama dah di rakyat lah keadaan susah. Jadi okey, rakyat ni bersedia untuk susah. Siap untuk derita. Kalau bahagia, alhamdulillah. Kalau derita, sudah disiapi.